Halo permisa, jangan lupa ya di subscribe channel Bang Toing. Buat yang udah subscribe, saya doain dah biar rezekinya ngalir terus. Selamat menikmati. Ahaide. Lu kerjain aja dulu kawan, buat lu mah udah gue pikirin, tenang aja. Dipikirin doang, kagak dibeliin. Iya meng. Ayo ngomong setuju, gue tongkel lu kumis lu. Yaelah, tiba ngomong iya doang gue. Ed ya, udah buruan sono, ntar gue berubah pikiran nih. Iya lu meng, udah yuk angkat-angkatin kardusnya. Oke siap kapten. Lah, lo abis pada kemana itu? Bertigaan aja, kayak trio rungkad. Kayak ada yang ngomong ya. Ih lo apa? Siang-siang ada medi. Kata saya sih, bukan medi mang, tapi orang gila. Bener meng, kayak orang gila. Buset ya, parah banget lai. Lo dikatain orang gila. Kagak tahu kali, kalau tau lai orang setengah gila. Sama aja lo. Kauk, ntar gue sumpahin tuli beneran lo. Ampun demang, ampun. Makanya, kalau orang nanya bener-bener, jawabnya yang bener. Ntar gue kutuk jadi petir kali dua loh. Dua-dua berperan amat. Kau, emang abis daripada mana itu loh? Yailah, ngomong masih belepotan lu mang, kayak bayi berak. Abis bagi-bagiin THR mang. Lah, THR dari siapa? Dari Mang Toing mang, buat warga sekitar, aki-aki sama nenek-nenek jompo, sama anak yatim juga. Buse, bagian gue mana sama Golden? Gue kan anak yatim juga. Lah, udah, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Udah emang, gue mau balik dulu laporan sama Toing. Ayo kawan-kawan, kita cabut. Berangkuy. Buse dah, main pergi aja bocah. Udah yuk, kita ke rumah Toing lai. Terus, siapa yang jagain ini warung? Yailah, tinggal bentaran. Bisa kagak dapet THR kita, kalau Toing kagak diingetin. Bener juga lu, Den. Ayo dah, kita berangkat. Gemen. Alhamdulillah udah kebagian semua. Tenang deh hati gue kalau begini. Jangan ampe gue lagi punya rezeki banyak tapi tetangga kagak ngerasain. Bisa ditanya gue ntar di akhirat. Ono yang lain lu kasih THR, kok gue sebagai mamang terbaik 2024 sampai periode 2029 belum lu kasih ini? Iya lu Ing, mana lu? Mana pengertian lu sebagai keponakan? Ponakan gue ini Den, ponakan lu mah Ono no, yang bibirnya munjung. Iyalah, udah caranya keponakanku, ponakanmu, ponakan kita semua. Kemarin kan udah gue bagiin duit, mang. Emang masih mau THR juga lo? Iyalah, yang kemarin mah jangan dicarain ponakanku. Ini kan udah beda momen, Ing. Ya olok banget ini mah. Udah ntar gue pikirin. Iyalah, segala dipikirin. Udah gue aja berdua yang mikirin, Ing. Lo mah tinggal ngasih duitnya aja sini. Nah, cakep tuh. Iya udah besok kalau sempat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi enggak bang? Wah iya gue lagi ada janji sama Neng Sari mang. Gue merah dulu dah. Bukan main dah ponakan. Kagak tahu kali kita udah ngarep banget ini. Besok kali lai beneran dikasih sama dia. Udah yuk ke warung. Kagak ada yang jagain ono. Buse iya gue lupa. Ayo Den. Mang kok kita lo dikasih THR ya sama Mang Toing mang. Dia lupa apa gimana ya mang? Udah, gue juga udah ngarep padahal meng. Abisnya gimana ya? Gue rasa sih dia kagak ada niatan bagi kita THR mang. Dia mah kagak begitu meng. Kan tadi Toing udah bilang kalau kita dipikirin. Dipikirin doang, kalau kagak dibagi sama aja mang. Gue rasa dia lupa ini. Yuhu, lumayan minyak sekilo sama baju koko. Lah kumis kecil, dapat THR minyak dari mana lo? Dari konter tempat dulu gua depo mulu meng. Mayan buat goreng jengkol sama minyak rambut. Yah, saya udah kagak depo-depo lagi mang. Sama meng. Makanya depo terus meng, biar dapat THR kayak gua nih. Ya ilah, THR minyak aja bangga lu lih. Yang penting judulnya THR. Pulang ah, jajalin baju koko. Sono Mered. Mang, gimana ini kita mang? Tahu, gue juga bingung meng. Nyari THR kemana ini kita ya? Kita ke warung Madura aja yuk mang. Kita kan beli rokok sama dia mulu. Masa kagak dikasih THR kita? Wah iya bener meng. Ayo meng, berangkoy. Beli
Li beli apa, Dek? Wah, yang jagain ganti orang, Meng. Ih, gimana ini, Mang? Kok diem, Dek? Mau Li beli apa, sampean? Iya, Meng, gue lagi kagak megang duit lagi. Lo ada duit kagak itu? Kagak, Mang. Udah bilang aja, kagak jadi, Mang. Bet, kagak enak, medet. Aduh, gimana ini ya? Wah, gue cari yang kagak ada aja dah. Cak, permen rasa mendoan ada, Cak. Marem, Madek. Mana ada main permen rasa mendoan? Sampian mau ngoprek saya ya? Lah, di Madura yang ujung jalan ada, Cak. Ya udah, si ke Madura ujung jalan dulu dah. Ayo, Meng, cabut. Do, bedo dah ya. Aneh sekali nah anak muda zaman sekarang dah ya. Bisa bener deh ya, warung Madura kalau mau bulan puasa aja pakai segala ada pergantian pemain. Iya, biasanya si Yanto yang jagain. Gua rasa itu mamangnya kali ya yang gantiin, Meng. Mang, kita ke rumah Mang Dura aja yuk, Mang. Kali aja dia nyiapin THR buat kita. Wah, iya juga ya. Ayo, Meng, gas cerut. Mang Doer, main yuk. Assalamualaikum. Where? Kagak ada orangnya kali, Mang. Tidur siang ini, gue rasa dia. Oke, kalau begitu gue keluarin jurus andalan turun-temurun. Where? Janda. Buseh, mana uk mana? Wah, kakak. Ecek-ecek gue gorowin. Ampun bener ya, kalau ada kata janda. Suai bener dah lu berdua. Mengganggu persemayaman gue aja lu. Sambil geledek lu. Ngapain lu kemari? Ya ilah, puasa tidur mulu. Makruwer. Iya, Mang Doer, puasa tidur mulu. Orang mah ibadah kek. Ngapain kek biar dapat pahalanya gede? Gua habis sholat Johor, terus ketiduran medet. Eh, kata saya tidur dari pagi sampai sore kali, biar kagak berasa nahan puasanya. Wer, lu nyadar gak sih kalau kita itu udah temenan bertahun-tahun dan gue yang selalu ada buat lu? Kira-kira lu punya cita-cita bagi THR gua kagak, Wer? Eh, buseh, minta THR sama gua. Lu kira gua kepala perusahaan kali? Kagak ada. Ya ilah, Wer. Please, Wer. Iya, Mang. Please, Mang. Bini saya belum punya minyak sama terigu, Mang. Belum kue ketapang. Belum buat lorot, Mang. Udah gitu, belum beli dodol Tiongkok lagi. Buat keliling lebaran. Kasihan anak saya, Mang. Kagak dapat duit lebaran kalau kagak punya dodol. Tuh, Wer. Kasihan, Wer. Cimeng. Pakai biskuit Hatari aja udah. Jangan dodol. Lagian, jatah THR lu udah gua kasih toing semua. Jadi gua udah lepas tangan. Alhamdulillah, di balik bibir yang seksi ada hati yang lebar kayak bibir lu, Mang. Hihi. Yang bener lu, Er. Bodo amat ah. Udah ah, gua mau tidur. Ternyata Doer ngasih THR juga, Meng, buat kita. Iya, tapi Mang, toingnya gimana ini? Belum ada kabar, Mang. Udah yuk, kita langsung ke rumahnya aja. Gas, Mang. Ing, Doing. Assalamualaikum, Mang. Doing. Waalaikumsalam. Ngapa, Uk, Meng? Ini, Mang, anu itu yang kemarin. Yang kemarin apaan? Teh, Mang. Es teh. Bukan, Mang. Jelasin, Mang, kau. Jadi gini, Ing, kedatangan kita kesini mau nagih janji lo yang kemarin. Janji apaan, Uk? Iya, di amnesia. Gini, Ing, ini kan mau lebaran. Nah, biasanya kalau mau lebaran orang-orang ngarepin THR, Ing. Nah, kemarin kan lu janji mau mikirin THR buat kita. Jadi, kedatangan kita ke sini ngarepin THR, Ing. Ed, ya, ngomongannya dari tadi mau minta THR. Pakai segala muter-muter lagi lu. Tenang aja, Uk. Gua bukan kepala dia yang suka ingkar janji. Tunggu lu bentaran. Nih, THR buat lu, Uk. 500.000. Oke, siap. Nih, buat lo, Meng, 800.000. Alhamdulillah, jadi juga bikin kue. Ya, kok banyak kan Cimeng, Ing? Cimeng kan udah berkeluarga, Uk. Jadi banyak kebutuhan dia. Lo kan masih bujangan, masih belum banyak kebutuhan. Hihihi, makanya, Mang, kawin. Eh, dah, besok gua kawin dah, biar dapet THR banyak kan. Jangan dikawinin doang, Mang, tapi nikahin. Hihihi.